Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manatna fi ulumin syahidari amin. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya al-kafirul harbi, orang kafir harbi. Ini hewan-hewan yang dimaafin, yang tidak dimaafin. Sesuatu yang tidak tidak dihormatin. Sesuatu yang tidak dihormatin, yaitu sesuatu yang tidak haram membunuhnya. Jadi boleh membunuhnya. Tapi kalau kita di sini yang membunuh ya bukan kita, pemerintah. Itu pun kalau pemerintahnya menganut paham Islam, ideologinya Islam. Kalau kita kan bukan. Jadi kita enggak boleh membunuh karena tidak menganut paham ideologi Islam. Ini kita hanya sekedar ilmu aja. Yang keempat, al-kafirul harbiyu, kafir harbi. Wa huwa allazi la sulha lahu ma'al muslimina. Dia adalah orang yang tidak ada ya sulha, apa, perjanjian damai. Tidak ada perjanjian damai baginya ma'al muslimina, bersama kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Namanya kafir harbi. Ini dia tidak dihormatkan. Qalahul Fayyumi, telah mengatakankan dia oleh Imam Al-Fayyumi. Jadi enggak ada perjanjian damai, dia mau perang aja. Ada yang mengatakan kafir harbi ini, istilah ini ada bila mana negara kita ya, negara yang menganut paham Islam. Ya kalau enggak menganut paham Islam kayak kita di sini, enggak ada nih istilah ini. Sarung. Ya. Dia benar damai sama kita, mengusuhin kita, enggak tahu. Ya. Gitu. Wa kharaja bil harbi, dan keluar dengan kafir harbi salah satu aksamin, oleh tiga bagian. Azimiu, yang pertama kafir zimmi. Wa huwa, dia adalah man aqdal jizyata, orang yang berakad jizyah. Ma'al imami, bersama imam. Jadi dia ini bayar pajak, ya, pajak diri ya gitu. Bukan pajak sebenarnya, bayar jizyah istilah itu. Ya, seorang yang siap hidup, orang non muslim siap hidup damai dengan pemerintah Islam, nanti dia keluar ya jizyah ya. Nah ini namanya kafir zimmi. Au naibi, atau penggantinya. Jadi ntar dia bayar jizyah ya, berapa, setahun sekali ya atau sebulan sekali, itu bergantung dengan kebijaksanaan daripada pemerintah itu. Nah, kalau kita enggak.
Sebenarnya bagus banget ini kalau bisa diterapin. Wadakhala tahta akamil islami, dan masuk ya, ia di bawah hukum-hukum Islam. Maka fa'inau, maka oleh karena itu dia mu'taramun, kafir zimmi dihormatkan. Wasumya zimian, dinamai dia zimmi, kafir zimmi. Lidzalika nisbatun ila zimmiyat ila zimmati ay jizyati. Bagi demikian itu karena ada nisbah ya, kepada zimmah ay jizyati. Zimmah itu artinya jizyah ya, seperti pajak jadinya kan begitu ya. Ya, pajak gitu. Wal mu'ahadu, orang ada yang baca mu'ahad, ada yang baca mu'ahidnya. Nanti begitu juga sama, mu'aman, ada yang baca mu'amin. Wa huwa man aqada musalahata, wal mu'ahidu, dan kafir mu'ahid. Kita bukan bacanya mu'ahid, simpa'il. Wa huwa man aqada musalahata ma'al imami, dia adalah orang yang berikat janji, orang yang berakad musalahah, perdamaian ma'al imami, beserta imam. Au na'ibihi, atau penggantinya, pengganti imam. Min ahlil arbi, daripada ahli perang. Ala tarkil kitali, atas meninggalkan perang. Fi arbati asyurin, meninggalkan perang apa itu? Kalau kita gencatan senjata. Ya, jadi gencatan senjata selama 4 bulan. Au fi asri sinina, atau pada 10 tahun. Gencatan senjata bi iwadin minhum, dengan ada gantian dari mereka. Apaan tuh? Uang ya, umpama ya, musinin ilaina, yang menyampaikan kepada kita, artinya dikasih tuh uangnya tuh kepada ya, masyarakat kaum muslimin. Au bi ghairi, atau dengan lainnya, bukan dengan iwad ya, apa yang umpama gitu ya. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man zalama mu'ahidan. Ya. Ketahuilah siapa saja ya, yang zalim kepada kafir mu'ahid. Ya. Siapa saja yang zalim kepada kafir mu'ahid. Tadi kafir yang tadi tuh, yang berikat janji ya, perdamaian kepada imam. Siapa yang zalim kepada kafir mu'ahidnya, dia dizalimin, dia padahal udah berikat janji damai, didamain padahal dia. Awin taqadahu, dilindungin padahal dia ya oleh pemerintah. Awin taqasahu, atau dia menganggap kurang, mencelaknya, atau dia mencelaknya. Aukafalahu, kallafahu, aukallafahu fauqa taqati, atau dia membebani kafir mu'ahid itu fauqa taqatihi, di atas kemampuannya. Ya. Au akhadha minhu syai'an, atau dia ambil darinya akan sesuatu. Bi ghairi tibi nafsin, dengan tanpa baik hati, artinya enggak suka rela, enggak ridha. Fa'ana hajibuhu, maka saya hajibu ai khasmu, saya musuhnya. Jadi Nabi marah banget nih, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Udah dilindungin oleh pemerintah. Makanya apapun kita di sini, kalau udah dilindungin sama pemerintah, kita enggak bisa ngelawan, Pak. Kita ngelawan di bui kita.
maka berjuangnya bukan di sini. Kalau mau berjuang ketika lagi pemilihan umum, di situ kita berjuang. Kalau kita berjuang ya udah rapi pemilihan umum, lalu kita hancurkan itu apa yang sudah masuk dalam kategori dilegalkan dalam undang-undang, kita hancurkan, berantem kita sama pemerintah, tangkap kita. Hotel-hotel itu, bikin hotel ya, isinya apaan, wallahualam bisawab ya, membawa gitu. Lalu kita mengatakan ini indikasi ada ini, kita rubuhin. Ada yang tidak benar, kita rubuhin. Kira-kira kita ditangkap apa gitu? Tangkap. Rubahnya bukan di sini, rubahnya ketika mau pemilihan umum. Berubahnya di mana? Ketika kita di DPR berikan itu masukan-masukan di situ. Kalau di sini rubahnya, nanti banyak pada berantem. Atau bikin lagi hotel, hotel Islam kan banyak sekarang tuh ya, hotel syariah. Begitu caranya, elegan namanya kita. Kan bagus. Orang Islam punya hotel. Kemarin saya mau bikin tuh. Ya, hotel kemarin yang sekarang kita lagi bangun, saudara enggak ini, enggak kuat, enggak berani katanya. Enggak berani dia. Iya, padahal udah mau bisa itu. Iya, iya dah, kalau enggak berani nantinya, tapi satu saat nanti saya bikin. Iya, jadi kita harus berdakwah. Iya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, yang sesuai dengan aturan pemerintah. Jangan kita menentang, jangan. Iya. Seperti ada ulama, ketika melihat ada hakim yang zalim, apa yang dilakukan oleh seorang ulama? Dia banyak istighfar. Dia bukan salahin pemerintah full, tapi dia istighfar untuk dirinya, istighfar untuk pemerintah. Karena boleh jadi kezaliman pemerintah bagian daripada dosanya. Masya Allah, luar biasa itu. Kalau kita nggak sampai mikir kayak gitu. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan dia oleh Abu Dawud. Wal mu'minu, berarti mu'min juga nih. Ya. Wa huwa, dia adalah man aqdal amanah, orang yang berikat ya, berakad ya, keamanan. Dia berikat janji aman. Ma'a ba'dil muslimina, bersama sebagian orang-orang muslim. Fi arbati ashurin faqat, pada 4 bulan saja. Ya. Kalau mu'ahid tadi 4 bulan atau 10 tahun. Kalau mu'amin itu 4 bulan aja dia. Likaulihi ta'ala kana firman ta'ala wa in a'adun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Wa in a'adun, dan jika ada seseorang minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik, istajaraka, ya sinnya litalab, jadi apa, meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, lindungilah dia. Ya, kalau ada orang minta tolong, minta perlindungan, lindungin. Sama orang minta tolong sama kita, sekalipun minta air gitu ya, minta dibacain air, bacain, jangan takut-takut. Ya, ya, Ustaz Obi, ya,
Orang minta air jantan bacain bismillah cukup Fatihah. Jangan takut. Ya. Atau Pak RT juga orang minta. Langsung aja bacain. Kecuali kita minta, jangan. Ini gue bacain aja, jangan. Orang minta, kasih aja. Atau bapak-bapak, orang minta, tolong bacain, bacain. Nah, yang jangan tuh kita minta sendiri. Ini gue bacain, jangan. Maksud jangan, enggak pantas. Ai iza sta'manaka ahadun minhum minal qatsri fa'am minhu. Apabila seseorang minta keamanan kepada engkau di antara mereka, apabila seorang di antara mereka minta keamanan kepada engkau ya, daripada pembunuhan, ya, mau dibunuh umpama, fa'am minhu, maka berilah dia keamanan. Beri keamanan. Bagaimana supaya dia aman? Ya. Bagaimana kalau ada maling? Minta diamanin. Iya, enggak apa-apa. Sama. Amanin tapi masukin polisi gitu. Iya, Pak. Oh, kalau kita kagak amanin mati dong. Hukumnya apa tuh kalau ngebugin orang sampai mati? Nah, itu termasuk nanti kena ada kisosnya begitu. Kita biarin aja dapat dosa. Kecuali polisi bilang, saya halalkan hukum masyarakat. Seperti di Jawa tuh. Pembegal, lagi rame-rame itu di Jawa begal. Sampai polisinya bilang, kami menghalalkan, membolehkan apabila ada begal yang berkeliaran ya, masyarakat ya, menghakimi sendiri. Wah, ini belum boleh tuh. Berarti apa? Boleh dimatiin tuh. Pemerintah bolehin tuh. Ya, nah kalau begitu lain lagi tuh. Dulu di sini juga ramai, alhamdulillah udah enggak begitu ramai nih. Begal-begal itu. Walikaulihi, dan kan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adanahum. Ya, zimmatul muslimina, tanggungan orang-orang muslim. Maksudnya jaminan nih, tanggungan kan bicara jaminan nih, mu'amin, keamanan. Wahidatun, itu ada satu. Yas'a biha adanahum, yang berjalan dengannya oleh yang paling rendahnya. Akhfara musliman, maka siapa saja yang tidak menepati janji kepada kaum, kepada seorang muslim, fa alaihi laknatullah, maka atasnya ya wajib mendapati laknat Allah. Artinya satu kepastian tuh. Siapa yang tidak menepati janji bakal kena laknat Allah. Ya. Makanya kita kalau berjanji jangan sampai enggak berjanji, jangan sampai enggak menepati. Kalau kita enggak bisa menepati janji, jangan suka berjanji. Ntar saya kalau kepilih insya Allah makan gratis. Jangan sampai enggak gratis tuh. Disumpahin orang tuh. Ya. Kalau saya kepilih, ustadz-ustadz semua dibagi duit per bulan. Umpama, gitu ya. Ini kalau kita nggak bisa menepati janji, jangan suka berjanji. Kecuali ada hal sesuatu apa, gitu ya.
enggak benar umpama, ini enggak benar nih. Kita dijebak, nah, baru lain lagi itu. Wan nasi dan manusia ajma'in seluruhnya. Rawahu syaikhani wa sahahu. Meneriwayatkan akan hadis itu oleh Bukhari Muslim dan keduanya mensahihkan dia. Ai artinya uqudul muslimina, ini arti zimatul muslimin. Akad-akad ya, kaum muslimin ka'aqdi syahsin wa'idin, itu seperti akad seseorang, akad satu orang minhum di antara mereka biqaumin dengan satu kaum bihadzal aqdi, dengan ini akad adna itu yang paling rendah di antara mereka. Ai artinya kal abidi, yang paling rendah itu maksudnya seperti budak. Artinya berjalan ini akad, enggak boleh kita sembarangin. Walaupun kita berjanji dengan seorang budak, kita harus tepati janji wanita dan perempuan. Kita harus tepati janji kita. Jangan mentang-mentang dia perempuan kita sembarangin. Kalau gitu perempuannya janda lagi, sembarangin lagi dah. Kan biasanya begitu orang. Jangan sampai itu. Semakin kita sembarangin orang, fa'alaihi laknatullah. Kita enggak tepati janji kita. Fa'alaihi laknatullah wal malaikati dan malaikat wan nasi ajmain, manusia seluruhnya. Jadi kalau kita udah berikan janji, penuhin janji kita. Pegang. Kalau kita enggak bisa memenuhi janji, jangan suka berjanji. Apa aja. Faman naqadha, siapa yang membantalkan ahda muslimin, janji kepada kaum muslimin. Ya, mudhaf kepada maf'ulnya. Fa'alaihi, maka atasnya mendapati laknatun. Mendapat laknat. Ya. Melaknatu ya. Fa alaihi laknatu man dzukira, maka atasnya mendapati laknat orang yang disebutkan tadi. Mendapati laknat ya. Orang yang disebutkan tadi maksudnya apa? Allah, malaikat, manusia semua. Dia berikar janji itu sama seorang sekalipun budak perempuan. Tadi ada na'um ya. Nah, segala dia jangan. Tepati janji kita. Kita sudah berjanji. Besok saya datang ke rumah kamu, janji juga. Habis asar. Kita tungguin kagak datang-datang. Astagfirullah. Ya Allah ya Rasulullah. Saya pinjam uang. Ntar kalau udah gajian saya bayar. Ya Allah, sampai mati kagak dibayar-bayar. Ada yang begitu, Pak. Itu akan dapat laknat Allah. Sampai saksinya mati juga. Yang utang mati, yang janji, yang saksinya udah mati. Jangan sampai kita begini. Qala syaikhuna, berkata guru kami, Ahmadu an-Nahrawiyyu wal murad bil muahidi fil hadisi ma yasma'u haula'i salasata. Yang dimaksud dengan muahid pada hadis itu adalah sesuatu yang meliputi mereka yang tiga tadi, kafir-kafir yang tadi ini. Allahu a'lam bissawab.